Kalau lu mau masuk sekarang, Mak tak kasih. Tapi Mak, gua pun mau juga masuk Aska. Tu dah gila kah Suming? Hah? Tak tengok apa jadi sama aku lu tu? Mak tak kasih. Tak apalah Mak. Mak bagilah gua masuk Aska. Mak cakap tak boleh, tak boleh lah Suming. Baba lu dah tua. Siapa mau jaga dia nanti? Gua tak minat semua tu. Bagilah saya masuk Aska. Gua mau jadi macam aku. Lu sama aku sama saja. Suka saya buat barang-barang orang yang tak suka. Sini lah kau nak lepas. Yang dekat base tadi kenapa kau tak nak buang? Mana boleh saya tahu masa ni nak keluar apa? Kejap je. Tapi semua yang sana tu. Ayolah. Kau beri kau masa 5 minit. Saya kau pula. Kita yang
Watch him still combat. Kau tengok Sergeant Salih. Macam Sergeant Saunders. Kok? Kok senyap? Dah pesan aku tu. Dah. Apa nak berlaku tu? Tak tahulah. Mungkin satu dah bertempur. Suruh orang siap sedia. Baik saja. Semua bersiap sedia. Mana arah musuh? Aku. Mana arah musuh? Kat mana musuh kau? Sebelah. Situ, situ. Tuan, kau pulang. Betul kau sana? Pemusuh belah sana. Saya nampak. Abang, minta lain. Minta lain, abang. Periksa sebelah kanan. Tak ada kesan apa pun, Brad. Okey, bang. Tarik. Balik tempat kamu. Hasan. Hello, dua-dua di sini, dua Alfa, Andik. Wan, panggilan dari dua-dua Alfa. Hello, dua-dua Alfa. Di sini, dua-dua. Sunray bercakap, kering ganti. Dua-dua Alfa, seorang anggota seksyen, Romeo Juliet Romeo Yaakob, telah melepaskan tembakan dan telah diperiksa tiada sebarang kesan musuh. Ganti. Dua-dua, difahami. Bergerak balik ke pengkalan sekarang kerana saya bimbang musuh dapat mengesan kedudukan anda, ganti. Dua-dua Alfa, difahami. Lain-lain perkara, ganti. Dua-dua, habis. Apa yang dah berlaku, tuan? Taklah. Macam mana si Yaakob boleh melepaskan tembakan, saya pun tak tahu. Yaakob! Sajan. Ya, tuan. Saya dah arahkan Seksyen 1 balik. Kita tunggu dulu sebelum kita stand down. Baik, tuan.
Sejen, kita balik ke pangkalan sekarang. Jom, Sejen. Balik tempat masing-masing. Kobra, apa dah berlaku? Tak tahulah. Anak buah aku. Kenapa dengan kamu, Yaakob? John! Kamu tahu tidak tindakan kamu tadi boleh membahayakan anggota-anggota yang lain? Tahu tak? Macam-macam hal kamu, Yaakob. Kamu dengar sini baik-baik. Dengar sini! Sekali lagi perkara macam ini berlaku, saya takkan tak agak-agak untuk buat laporan ke atas kamu. Faham? Faham, John?